Halo guys, selamat datang di channel Rafil. Hari ini kita bakal review buku yang menurut saya menarik dan yang sangat wow bagi saya. Itu namanya bukunya adalah Ensiklopedia 4 Dimensi. Tuh, ada dua tuh bukunya tuh. Yang satu tentang bawah air dan ya tentang makhluk bawah air sama ya yang lain-lain dah. Dan ini antariksa tuh. Ayo tanpa basa-basi lagi, ayo kita cek sama-sama ya, aplikasinya dulu guys. Khusus ini namanya Devar. Devar ya tuh. Tuh ya Devar. Tuh ini aplikasinya guys. Tuh masih loading guys. Kita harus scan ini dulu nih. Tuh. Scan ini ya. Tuh. Aduh. Nih. Scan ini ya. Tuh. Oke. Okay. Ayo kita mulai ya. Nih guys, tuh. 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 Itu ada planet Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Ada bumi. Wow, coba kita lihat intinya. Tuh. Set, panjang banget. Sampai intinya tuh. Bola panas. Ya. Nih coba kita lihat sama robot penerjemahnya. Bumi. Kita berada sejauh 150 juta kilometer dari matahari. Satu hari di bumi berlangsung selama 23,9 jam. Coba kita lihat di selanjutnya. Namanya kera, ini namanya mantel, ini inti dalam. Oke. Selanjutnya ada Merkurius. Matahari. Buset, intinya nih panas nih. Wow. Nah, bisa begini. Ini bisa kayak begini. Selanjutnya, Jupiter. Ini bulannya ada satu. Bulannya ada empat dong. Banyak banget. Jupiter. Ya, kita lihat selanjutnya. Saturnus. Sekarang Uranus. Coba lihat di selanjutnya. Nah, ini baru Neptunus. Tadi aku nih ya bulannya. Wow, ini Pluto. Pluto ya planet. Wow banget. Meteor. Jika meteor atau asteroid bertahan melewati atmosfer, tidak terbakar seluruhnya dan mendarat di bumi, fragmen batu angkasa luar ini disebut meteorit. Lubang hitam, guys. Wow, keren banget. Tolong, aku tersap. Tidak. Lihat di selanjutnya. Bima Sakti.
mati. Depan. Wow, tuh seperti yang kalian lihat, wow banget. Tidak bisa berkata-kata aku. Aduh, keren banget. Guys, ini no edit-edit ya. Gak pakai edit, bener ini, beneran, bener. Bukan gak pakai edit, gak pakai edit. Bima, apa ini Bimas? Astaga. Kita sudah lihat bukunya. Dan bagian mana yang paling kalian suka? Tolong tulis di kolom komentar. Kalau aku sih ya bagian lubang hitam. Kita bakal coba yang ini, dunia bawah laut. Ngapain nyusun-nyusunnya? Sekarang adalah endapan sisa hewan-hewan kecil dengan kerangkuman batuan gantung di permukaan dunia wilayah. Bus, lihat tuh. Wah, indahnya pemandangan. Banyaknya lautan. Kita mau lihat bus tuh. Iya apa tuh? Ikan. Ikan 100 meter adalah rekor penyelaman anak dalam meski begitu penyelaman anak besar pada dalam lebih dari 6 km disebut palu. Ariana Grande. Ini baru. Yes. Ini mana pilih? Mana dinus dan 30 spesies. Kejadian sanggis dilakukan oleh si armada perusahaan yang tadi pada kiri kanan kuliah cerita Pak. Wah, ada hiu guys. Hiu mana sih? Wow banget. Ada ini, ada itu tuh paus orca. Wih, ada penyu. Wih, ada penyu. Ini apa? Saat memakan plankton di lapisan atas permukaan air lalu menjadi makanan bagi ikan yang melintasi koloninya. Kalau kalian buang sampah sembarangan, ini akibatnya. Bakal ada pencemaran lautan. Ikan-ikan bakal punah nanti. Jadi lainnya juga, guys. Jadi kalau kalian mau beli silakan aja cek. Itu linknya sudah gue taruh di sini. Kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka dunia bawah air atau antariksa? Tuh ya, antariksa tuh. Jangan lupa subscribe dan like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.